akan memberatkan hukuman lo. Kalau lo mau kooperatif, gue janji, gue bakal bantu lo untuk Mas Dean? Mas Dean kenapa? Bukan urusan lo, Jaya! Saya kan nanya baik-baik, Mas. Ya makanya gak usah banyak tanya. Terus, Papa gimana? Kata Uci, Bapak udah tidur, Mas. Baguslah. Pasti Papa dikasih obat penenang sama dokter. Uci bisa pergi sekarang. Emang Mas Dean mau kemana? Mau nyari non Reva lagi ya? Banyak nanya lo ya. Gue mau nyari Reva sampai ketemu. Dan gue mau bikin perhitungan sama siapapun yang bikin dia celaka. Mas Dean kenapa ya? Padahal sebelumnya gak pernah kayak gini. Pasti panik nih gara-gara non Reva hilang. Dan belum ketemu. Semoga non Reva baik-baik aja dan cepat ketemu deh. Gue di mana ya? Aduh. Gue ingat kemarin gue tuh dibekap. Abis itu gue pingsan. Ah. Tapi kok gue gak bisa ingat apa-apa lagi ya? Perasaan abis itu ada kejadian lagi yang aneh. Tapi kok gue gak inget ya? Gue bisa tiba-tiba ada di sini. Robby! Mendingan lu sekarang keluar dan serahin diri. Gue janji gue akan macem-macem sama lu. Robby, gue cuma pengen tahu keadaan Reva sekarang gimana. Percuma juga lu sembunyi. Cepet atau lambat, gue pasti bisa nemuin lu. Gue berharap bisa nemuin Reva atau Robby di dalam. Tapi ternyata nggak ada. Robby! Gue tahu lo pasti denger, Bi. Tolong keluar sekarang juga, serahin diri lo ke polisi. Dengan cara lo yang kayak gini, ini akan memberatkan hukuman lo. Kalau lo mau kooperatif, gue janji,
gue bakal bantu lu untuk dapetin hukuman yang lebih ringan. Dia pintar. Dia tahu banget gedung ini. Dia hafal semua sudutnya. Dia sengaja kabur ke sini supaya susah dicari. Tapi gue gak bakal berhenti, Bi. Gue akan nangkap lu dengan tangan gue sendiri. Gue gak bisa diam aja di sini. Gue harus cari cara buat keluar dari tempat ini. Gara-gara bisa suruh tanggung jawab kabur lo. Jangan membuat lo pikir lo aman, ha? Keluar lo! Robby! Robby! Tangkep lo sama gue. Udah lama nih, ketua kucing garong ini pengen gue abisin. Kucing kirain Robby. Serem juga nih gudang. Pakai muncar lagi sendiri. Sepada! Yuhuu!